Tim Secret sepertinya unstoppable kali ini. WLEs yang dibawakan khas oleh Tencent Game, PUBG Corp, Lightspeed and Quantum Studio. Anda sedang bersama-sama dengan kami sekali lagi. Saya Amy Muhammad dan juga Sultan. Kami akan terus masuk ke dalam permainan musim sekarang untuk pusingan kita yang ketiga pada malam ini. Dan seperti mana kita dapat lihat sekarang ini, dari segi bulatan, dan tadi kita menunjukkan bahawa ianya akan mula mengecil ke kawasan yang sangat-sangat menarik sekali. Seperti mana kita dapat lihat di kawasan barat, sedikit ke barat El Pozo. Jika ada sesiapa yang mendarik kawasan El Pozo, mereka akan ada di satu placement, di satu tempat yang paling terbaik sekali. Mereka untuk pasukan Yudo, seperti biasa mereka akan turun di kawasan ini. Dan masalah untuk mereka ialah untuk bergerak masuk ke bagi dalam tu nanti macam mana. Ya betul, tu satu rotation yang jauh perlu dilakukan oleh pasukan Yudo Gang. Tapi Team Secret telah pun berada sedikit ke tengah. GXR Cells sekarang ini ada Rox, Atan, MJ dan juga Ultron untuk pasukan mereka. Agak terumbang-ambing juga sebenarnya prestasi untuk pasukan tersebut. Walaupun mereka sekarang ini berada di tempat yang kelima, tapi untuk hari yang ketiga ini masih belum ada sinar untuk mereka. Mereka kerap kali mati tersangat awal dalam perlawanan. BTR turun ke Pekado macam biasa. Sekarang ini, tempat pertama telah pun sah menjadi milik BTR. Yudo Gang terjatuh ke tempat yang kedua. Ya, bah, itulah benda yang kita harus tempui dan harus kita akui sekarang ini. BTR, mereka sedang cuba untuk menjadi maharaja untuk minggu yang pertama, Super Weekend. Tapi adakah ianya akan kekal lama kerana pasukan Yudo juga sekarang ini sedang cuba juga untuk mengubahkan gameplay mereka. Mungkin mereka akan mendapatkan chicken dalam pusingan kali ini ataupun pusingan yang seterusnya. Kita hanya mampu untuk berdoa saja. T1 Yeonjun, pasukan daripada T1 sekarang ini, kebanyakan pemain mereka masih lagi tiada helmet dan juga vest. Senjata ada tapi helmet dan vest tak ada. Tak berapa pasti apa yang terjadi ni. Ya, Saint Martin mereka turun dan sebenarnya tempat tu adalah tempat Valdez the Murder. Tapi mereka masih lagi berdegil untuk turun di tempat tersebut. Dan hasilnya sebenarnya, kerap kali mereka dapat beberapa orang pemain daripada pasukan Valdez the Murder menyebabkan Valdez terpaksa akur bahawa tempat itu tidak sesuai untuk mereka untuk PMWL kali ini. Goddard agak berbahaya dekat sini. Nasib baik ada satu kenderaan boleh diguna pakai. Team IND begitu hampir sekali dengan pasukan Valdez the Murder. Saya rasa mereka pergi ke selatan Los Leones sebenarnya ini. Dan kalau ikutkan dari segi overall, kita kupas sedikit mengenai overall standing. Sebenarnya kalau ikutkan, Yudo Gang masih lagi ada placement point yang paling banyak antara semua pasukan yang ada. 98 mata untuk pasukan Yudo Gang, 4 mata beza dengan pasukan BTR dari segi placement lah. Maksudnya kalau nak dibandingkan tentang konsistensi ataupun placement point ni, Yudo Gang memang masih paling banyak. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kill point mereka kurang bertambah untuk tempoh 2 hari ini. BTR telah pun naik ke 61 jumlah kill, RRQ Athena pun dah naik kepada 69, tapi Yudo Gang masih lagi di 48. So mungkin mereka perlu untuk mencari lebih banyak kill di round-round yang berbaki bagi Super Weekend minggu yang pertama ini. Itu yang kita harapkan, dan kita harapkan agar Yudo Gang akan berjaya untuk mendapatkan tempat yang pertama di minggu yang pertama ini. Yap, KOG pasukan daripada King of Gamers Club ini. Jika anda nak tahu pasukan KOG ini antara salah satu squad juga yang lebih suka untuk bermain bersama-sama. Mereka lebih suka untuk bergerak satu kawasan berempat-empat sekali. Satu rumah tu selalunya duduk berempat-empat sekali. Tapi untuk KOG mereka, sesetengah masa mereka menunjukkan yang mereka ini sebenarnya memang sangat-sangat sakit. Tapi ada juga sesetengah masa yang mereka ini terus disingkirkan terlebih dahulu. Itulah dia KOG. Mereka akan mula untuk menukarkan posisi mereka seperti mana yang kita dapat saksikan sekarang ini. Bozan dan juga Konsep pasukan KOG
antara salah satu juga pasukan yang sebenarnya harus diberikan perhatian walaupun mereka tidaklah begitu garang sampai mendapatkan lebih daripada 2 ketika chicken dinner. Ya, sinergi mereka dapat so far untuk Super Weekend. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu chicken dinner di map Erangel round yang kelima semalam dengan 12 jumlah kill. Tapi selain daripada itu, sebenarnya sinergi juga sedikit struggle ya dengan konsistensi mereka sebab sekarang ini mereka berada di tempat yang ketujuh daripada di dalam apa overall standing. Yep, overall standing yang anda dapat lihat tadi. Di mana sekarang ini pasukan Yudo sedang berada di tangga yang kedua. Itu yang menjadi persoalannya. Adakah mereka akan mampu untuk naik kembali ataupun motong kembali pasukan Bigatron Red Aliens yang sedang berada di tempat yang pertama sekarang dengan 11 mata perbezaan antara mereka dan juga pasukan Yudo Gang. Sarah, pasukan Reject Scarlet keempat-empat pemain mereka seperti mana kita dapat lihat sekarang ini sedang akan mengambil loot di kawasan Junkyard sekarang. Manakala pasukan OR. Kiki kau kanan kejap-kejap macam nak pergi sini. Kita dekat sini memang gemar untuk terbalik-terbalik. So kita tengoklah. Wei, pembanduan yang paling mantap sebenarnya sedang dilakukan oleh scout. Walaupun banyak kali juga kita dapat lihat bibi-bibi untuk dia terbalik tapi dia tetap mampu untuk terselamat tanpa sebarang kecelakaan langsung dan pasukan DSM sedang berada di bahagian kanan mereka tadi dapat dilihat di map kita sebentar tadi. Scout daripada bahagian belakang akan mula untuk datang menghampiri, tidak biarkan saja KOG berjauh konsep lepaskan tembakan terhadap pasukan musuh mereka di hadapan tadi. KOG tak dapat lagi untuk menjatuhkan sesiapa, hanya memberikan sedikit kecederaan saja terhadap pasukan GXR Cells. Ya, GXR Cells. Tadi pasukan inilah yang dicuba untuk ditembak oleh pasukan KOG. Tapi jika kita dapat lihat di dalam perspektif kita pada waktu ini, OR Esports dan juga TSM NTT mungkin akan bertarung di awal permainan ini sebab OR mereka sangat-sangat committed untuk mencari di manakah keberadaan pemain-pemain musuh. Neo akan nampak kenderaan yang diberhentikan oleh Mavi. Mavi juga telah pun bersedia dekat sini. OR membuat satu rotasi dekat situ, membuat satu flanking daripada Viro. Adakah ini akan membuahkan hasil untuk pasukan OR ataupun mereka yang akan diratakan? Tembakan daripada Neo, tapi Viro tidak akan mengenai langsung tembakan tersebut. Neo hanya memberikan sedikit tekanan terhadap pasukan OR tapi tekanan beliau masih lagi tak terkena terhadap sesiapa. Mavi membalas kembali tembakan beliau tadi dan sekarang dia pula yang terkena damage yang tinggi. Sedikit sahaja lagi untuk dijatuhkan tapi tepat pada waktunya untuk terselamat sekarang Mavi. RCS Web di tempat bagian mata sekarang. Mavi berjaya untuk dijatuhkan. Sekarang anda boleh saksikan sekarang ini pasukan OR. Mereka ada kelebihan pasukan Orange Rang Gombau kita ni ha. Macam mana? Ya, tiba-tiba datang pula Reject sekali dari sebelah belakang cuba untuk masuk ke dalam circle web. Akan dikejar dekat situ oleh Duelo. Memastikan bahawa pasukan Reject Scarlet, pasukan dari Jepun ini akan kembali semula kepada 4 orang pemain. Mavi terpaksa untuk menggunakan bandage sahaja sebab itu sahaja apa medical utilities yang beliau ada agak tidak menarik dekat situ. Especially lepas ini kita tahu banyak sekali pasukan yang mereka akan tersempak. Maka bila tak ada first aid, ianya akan menyukarkan kemenangan untuk pasukan mereka. Menarik jika anda boleh lihat daripada kawasan map sekarang ini, daripada penglihatan map pasukan Yudo yang cuba untuk gerak masuk ke bahagian dalam dengan selamat di mana juga mereka tidak akan dikacau oleh sesiapa pun buat masa sekarang ini. Anda jika sedang melihat live stream ini, anda juga ada satu lagi option untuk melihat map sahaja di ni ya, satu lagi ni laman web untuk melihat live streaming ini. Ya, anda boleh lihat di YouTube sebenarnya. Anda boleh cari map TMWL, nanti anda boleh nampaklah ada satu live stream yang akan menunjukkan pergerakan semua pasukan yang ada. Itu adalah satu benda yang menarik sebab ianya akan membantu pasukan-pasukan yang mungkin ingin memahami rotation yang dilakukan oleh pasukan-pasukan bertaraf dunia ini supaya mampu untuk mereka guna pakai di tournament-tournament yang berlaku
di Malaysia. Yorali akan ditembak daripada jauh. Reject Scarlet. Kembali semula kepada 4 orang pemain. Ultron dapatkan Vexi. Habis Team Secret sekarang ini. Nampak kenderaan yang dibawa oleh Reject Scarlet. Yorali akan ditembak. Spraydown dilepaskan oleh Mata sambil mencantik. Oh! Satu spraydown yang baik. Yuhai sebenarnya yang menghabiskan pemain tersebut. Wow, mantap sekali daripada Team Secret. Permulaan yang baik dan kita harapkan pengakhiran yang baik juga untuk pasukan Team Secret ini. Sebab tadi diorang dapat 5 kill. Cuma malang sekali terbaik ke 10 saja untuk mereka duelo. Ada tembak bertubi-tubi dekat sini. Nyawa dia sangat-sangat rendah tapi nasib baik ada 6 first aid untuk diguna pakai. Team Secret untuk dua pusingan yang sedang berlangsung sekarang ini. Saya rasa mereka semakin lama semakin baik. Semakin lama semakin cantik permainan yang tunjuk oleh pasukan ini. Tapi untuk pusingan sebelum ini mereka disingkirkan juga di tempat yang ke-11 tidak silap saya. Harapkan kali ini mereka semua akan mampu untuk dapatkan tempat yang lebih baik, insyaAllah. Ya, mungkin keputusan untuk merehatkan Yuhai semalam sedikit membuahkan hasil dekat sini. Tak pasti apakah yang menyebabkan pertukaran tersebut berlaku. Tapi kita tahu memang biasanya mereka akan buat pertukaran player. Tapi Aishah tembakan yang baik dekat situ. RCS mereka betul-betul terkejut dekat situ. Tapi mereka dah langgar. Akan melanggar saja. Mereka akan cuba untuk menukar gameplay mereka kepada satu gameplay agresif. Web terperangkap dekat situ. Dia cuba untuk memanjat dan mudah untuk dijatuhkan oleh Yuhai. Duelo cuba. Oh, Yuhai bagi dia dapat lagi satu. Yuhai dapat satu lagi. Baik sekali daripada Team Secret. Baik sekali daripada Yuhai. Adakah ini penangan semalam kena rehatkan? Hari ini dia betul-betul berbisa. Motivasi telah pun kembali kepada diri beliau. BBU mendengar pula satu kenderaan yang lain datang kepada diri beliau. Agak bahaya sebab ini adalah pasukan yang lain. Bukan pasukan Reject Scarlet tadi. BBU terus saja berpatah balik ke belakang. OR Esports pula sekarang ini yang perlu untuk mereka hadapi. Yap, Team Secret. Dua kill mudah telah pun diambil oleh mereka. Tadi Yuhai memang mengganas kali ini. Dia dibiarkan begitu saja sekarang ini. Dia telah pun dilepaskan untuk menjadi gila. Mungkin malam ini kita akan dapat saksikan gameplay yang lebih agresif dilangsung oleh pasukan Team Secret. Amy, adakah ini akan jadi Team Secret kita kenal waktu PFPL dulu? Ya. Yeah. Sebab memang waktu itu Yuhai seolah-olah macam satu, bukan saya nak cakap dia anjing, tapi macam satu haiwan yang tidak diikat ya. Dia terus saja, dia dibiarkan, dibebaskan untuk membuat sebarang fragging yang diinginkan. Dan itu telah pun mendapatkan hasil yang lumayan untuk pasukan Team Secret sekarang ini dengan 3 jumlah kill. Ya benar tu, dia seakan-akan seperti pemain yang langsung tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan sekarang ini setelah pun dilepaskan ikatannya, tapi anda sampai saksikan alamak Biu-Biu. Kedudukannya sudah pasti terus dihabiskan. Anda boleh saksikan sekarang ini hanya tinggal 3 saja pemain untuk pasukan Team Secret. Biu-Biu tadi telah habis di dengan salah seorang pemain pasukan OR sekarang ini. Pasukan Team Secret yang lain akan melakukan rotasi ke arah yang berbeza. Servi akan percaya untuk mendapatkan Bose. Maksud saya, Servi dijatuhkan oleh Boza tadi. Ya, akan dihabiskan secara langsung. Satu kill untuk KOG. Tapi ini adalah satu permulaan yang baiklah untuk Team Secret. Mungkin inilah sebenarnya resepi kejayaan yang mereka cari-cari. Mereka perlu bermain agresif. Luxi akan dijatuhkan oleh Pimai. Masih lagi belum berjaya untuk dihabiskan. BTR lawan dengan pasukan Box Gaming. Kita tahu macam mana Box Gaming ini. Setiap kali mereka dapatkan Chicken Dinner, memang kill mereka tersangatlah banyak. Tadi diorang dapat 14 kill. Zygod akan ditapin kat situ oleh G9. Satu kawasan yang paling high ground sebenarnya. Dan meta ni pertama kalinya ditunjukkan memang oleh pasukan Thailand. Pada waktu itu kalau tak silap saya adalah pasukan Illuminate The Murder, di mana mereka membawa kenderaan menegak naik ke sebelah atas bukit ini. Oh, satu benda yang orang lain tak pernah terfikir. Itu dia menegak melihat ke angkasa. Saya dah macam tu tunjuk kan. Siapa dia dekat atas tu eh? Macam ha tadi. Tengok tengok langit. Tengok langit tu mono. Tapi tengah fikir boleh ke tak boleh ni kan. Sambil tu sebenarnya tengah tengok highlight hari-hari yang sebelum ini untuk buat, kena buat homework sikit lah kan guys. BRRQ Athena, mereka ada satu posisi yang baik. Malang sekali untuk mereka, salah satu kenderaan mereka dicederakan. Dan di kawasan yang lain, sekarang ini, rasanya Team Secret dihampiri oleh satu lagi pasukan yang lain kalau tak silap saya. Tapi tak pasti lagi, masih lagi belum keluar dekat kill feed. Ya benar tu, seakan-akan pasukan Team Secret telah pun berjaya untuk memberikan tekanan terhadap pasukan musuh mereka. Walau bagaimanapun masih lagi tiada apa-apa tembakan langsung sedang dilepaskan buat masa sekarang. Ya, kita dapat lihat sekarang ini Circle akan mula menutup RRQ Athena. Adakah
sekalkan berpihak kepada mereka ataupun ianya akan ditarik ke kawasan yang lain. Di manakah Yudu Gang? Yudu Gang berada di sebelah selatan. Team Secret ada dekat bahagian tenggara dekat situ. Tapi kawasan dalam circle kebaikannya telah pun dipegang oleh pasukan-pasukan yang lain. Valdez the Murder akan duduk di sebelah dalam. Box Gaming pun ada tak berapa jauh dekat situ. T1 lah saya rasa yang paling cantik posisi mereka sebab mereka ada high ground. Ya, benar. Box Gaming, BTR dan juga Team Secret. Seperti mana yang kita boleh saksikan sekarang ini, Team Secret daripada jauh melihat terhadap Bigatron. Mereka akan cuba untuk lepaskan eye shot. Masih lagi dibiarkan saja. Dibiarkan begitu saja tanpa ada apa-apa knockdown lagi Bigatron dengan 155 mata. Box Gaming masih lagi berada di tempat yang sama. Tinggal 16 pasukan. Maksudnya sekarang ini masih lagi tak bergerak untuk daripada segi pasukan. Kesemua pasukan masih lagi selamat mungkin. Hanya tinggal beberapa pasukan yang ada satu ataupun dua orang pemain saja. Bigatron di depan pasukan Team Secret Maktoy. Dia ada mini 14 tapi dibiarkan saja terlebih dahulu. Mungkin dia akan cuba untuk menukarkan posisinya sekarang ini. Zigstar dijatuhkan oleh konsep sekarang. TS akan mula untuk bergerak ke depan dan Ambia berjaya untuk dapatkan satu knockdown sekarang ini. Cantik daripada pasukan RRQ. Okay, TSM NTT, satu demi satu pemain mereka akan dijatuhkan. Team Secret terus saja melanggar sekarang ini. Compound yang dipegang oleh Box Gaming. Begitu agresif sekali gameplay yang ditujukan oleh Team Secret. Kita harapkan agar mereka dapat untuk meratakan Box Gaming. Yuhai mungkin mendapat satu. Dapat Yuhai! Mantap sekali daripada Yuhai. Cuba untuk mencari kedua. Satu kill telah pun disahkan sekarang ini oleh pasukan Team Secret. Loki, Louis dalam keadaan yang berbahaya. Begitu juga dengan Pimai di dalam compound ini. Bandingan Nick ke sebelah hadapan ini. Ya benar tu, dan satu lagi bom tangan telah boleh lemparkan ke depan sekarang. Jumbo pula dapat satu knockdown sekarang ini. Loki jatuh. Dan Loki dah jatuh tinggal Pimai seorang saja. Dan juga Louis yang terselamat tapi bom tangan akan disusuli daripada pasukan Box Gaming. 3-2. Aisyah tak nampak lagi di manakah keberadaan Pimai atau Papi. Maktoy dia dah bergerak ke depan. Dia akan dapat lagi knockdown tersebut. 3 knockdown. 3 telah pun jatuh. 3-1 saja lagi untuk pasukan Box Gaming. Dan Team Secret tampak sangat-sangat yakin. Aisyah jatuh pula sekarang ini agak berbahaya. Dan Pimai kedudukannya masih lagi tak dikenal pasti oleh sesiapa pun daripada pasukan Team Secret. Wow, inilah dia Team Secret kita nanti-nantikan. Tapi malang sekali Microboy tadi yang dapatkan Aisyah. Mungkin Aisyah akan cuba untuk diangkat. Oh, Ryzen! Dapatkan Ryzen pula pada waktu yang sama di kawasan yang lain. Wow, penggunaan Skyl sekarang ini lah sangat banyak. Biasanya memang dekat Mirama. Mereka sangat gemar untuk pakai. Oh, tapi Jax pun akan kena sekarang ini. T1, 3 pemain dalam keadaan knockdown. D2E hanya akan menunggu saja dekat situ. Malang sekali untuk T1 sebab circle berpihak kepada mereka. Maka RRQ Athena terpaksa untuk melanggar mereka untuk masuk ke dalam circle. Ya betul. Encore baru saja mendapatkan snack sekarang ini. Fredo telah pun dihabiskan secara terus. Masukkan Yudu. Di manakah keberadaan anda? Adakah anda akan mampu lagi untuk bernafas sekarang ini? Ada ruang untuk bernafas ataupun tidak? Harapkan ada. Biar berjaya untuk mendapatkan Siden secara terus. Biar jatuh pula di tangan T1. Tembakan yang berpusing-pusing. Biar akan menurunkan dirinya. Tapi bom tangan yang mantap. Laksi berjaya untuk mendapatkan Bima. Tapi Yeonjun bom tangan beliau memang bermutu tinggi. Satu lagi akan dibaling ke depan. Zone biru baru saja mendapatkan satu knockdown. Laksi jatuh di tangan Maktoy. Team Secret mereka tak berhenti. Mereka akan terus mengganas lagi, lagi dan lagi. Ya, adakah ini akan menjadi chicken yang pertama untuk Team Secret bagi Super Weekend ini? Bukan yang pertama secara keseluruhan. Ini akan menjadi yang kedua kalau mereka dapat. Tapi Yeonjun, satu kawalan yang baik juga sebenarnya untuk memastikan RRQ Athena tidak dapat untuk mara ke sebelah hadapan dengan begitu mudah. Tapi situasi 1-3 biasanya agak sukar untuk dijaga oleh seorang pemain. 13 pasukan masih lagi ada 34 orang pemain. Yudu Gang masih lagi hidup. Pasukan Team Secret pun masih lagi hidup, Meme. Ya benar tu, masih lagi hidup. G9 sedang berada di bahagian bawah Yeonjun dan diharapkan dia akan mampu untuk bertahan dengan sebaik-baik mungkin. Hanya tinggal berapa sahaja lagi. Satu lontaran bom tangan dilemparkan oleh Yeonjun terhadap pasukan RRQ. Mereka cuba untuk bergerak sekarang ini. Cuba untuk meloloskan diri. Man barang. Dia dapat satu knockdown sekarang ini terhadap pasukan Insidious. Di manakah yang terjadi? Di manakah Yudu? Yudu dengan Team Secret. Kau gaduh kat mana? Kamera mana? Kami nak tengok pasukan Yudu Gang dan juga Team Secret. Ya, itu dia Aisyah. Dapatkan Godless. Mantap sekali Yuhai. Dapatkan pula Obdels. Team Secret sepertinya unstoppable kali ini. Rata. Rata. Tapi banyak kamera, banyak kamera.
perhatikan tapi malas sekali Man Parang. Akan dijatuhkan pada waktu yang sama pula. Alamak, Man Parang akan dihabiskan secara langsung. Saya rasa jumper saja yang akan tinggal untuk pasukan Yudu Gang. Ya, kita tak nampak tadi apa yang berlaku. Kita macam dah tengok dinding, lepas tu hanya tahu je, oh ni dia mati, dia mati. Macam tu je yang berlaku, tapi tak mengapa, perlawanan masih lagi teruskan. Dan diharapkan pasukan daripada Team Secret ataupun Yudu akan mampu untuk mendapatkan skor-skor yang tempat pertama dan kedua. Dan seperti mana kita dapat lihat sekarang ini, pasukan Valda Demada di bahagian hadapan BTTR. Goda dah jatuh, you are the man! Magro Boy! Let's go Team Secret! Let's go! Akan dihabiskan secara langsung oleh Mavi. Luxi akan ditembak daripada jauh. Yuan lima kill dia dah dapat. Tapi alamak, Viru entah dari mana. Cuba untuk kacau pemain Team Secret. Oh, batoy! Tembakan dia matam sekali dari jauh. Dia dapat pula Zaxi. Tinggal seorang saja lagi. Maafkan saya, dia dapat Micro Boy tadi. Sekarang tinggal Zaxi saja yang selamat. Dia bersorangan saja. Tinggal lima pasukan masih lagi terselamat dalam permainan kita buat. Sekarang Yuan dia dapat Micro Boy. Pegatron rata. Zaxi jatuh di tangan bom, tangan Amjun. Ultron dapat dan Echo. Dan Yudu Gang masih lagi ada. Cuma malang sekali jumper. Sangat dekat dengan pemain daripada pasukan Team Secret. Ini adalah satu mimpi ngeri untuk peminat-peminat tanah air kita. Valdez Zamada mengeluarkan BTR. Maka mungkin Yudu Gang dapat mengurangkan jurang di antara mereka. Oh tidak, mereka terkeluar sekarang ini. Tapi 10 kill Team Secret dah dapat, Amy. Yap, Team Secret. Inilah kita nanti-nantikan pasukan mereka. Telah pun menunjukkan belang mereka. Telah pun keluar daripada kepompong mereka. Dan mungkin sekarang ini kepak mereka sedang bersinar di map. Mirama. Harapkan kali ini mereka akan dapatkan Wida-Wida Chicken Dinner. Matoy daripada tadi dia tembak menggunakan mini 14-nya. Dan ianya melekat Yuhai pun. Gameplay yang sangat-sangat baik sekali. Dia memang mengganas untuk pusingan kali ini. Tapi anda boleh lihat sekarang ini pasukan mereka ada tiga orang pemain. Bulatan di depan mereka saja. Tapi untuk masuk ke dalam bulatan, mereka harus tempuh kawasan yang terbuka. Harapkan mereka mampu untuk masuk ke kawasan yang terbuka dengan selamat. 6 squad masih lagi ada 10 kill. Minit yang ke-22. Zone yang ke-6. Ya, dari segi live season ranking, Yudu Gang hanya dibezakan sebanyak 6 mata. Dengan pasukan Bigatron Red Alien selepas kedua-dua pasukan tersebut terkeluar sebentar tadi. Aishos 2 kills lah pun beliau dapat membaling dia ke sebelah hadapan. Dia akan berlawan, ya Matoy akan berlawan dengan pasukan lama beliau sekarang ini. Alamak, Matoy akan dijatuhkan. Tapi balingannya yang baik. Aishos satu kill. Oh, Aishos tak lagi mampu untuk dapatkan JCZ tapi akan di-trade. UI saja harapan yang terakhir untuk Team Secret. Oh tidak, Team Secret. UI akan mampu. Oh, UI! Dapat satu saja lagi perlu untuk dicari oleh Team Secret. Yuhai terus saja maju ke sebelah hadapan. Perlu untuk secure kill sekarang ini Yuhai. 6 kill dia dapat, Amy. Ya, 6 kill telah pun diperoleh mereka. Tapi Godard sekarang ini akan cuba untuk menyelamatkan rakannya di bahagian hadapan Martin. Cuba tempat first 8 kill. Satu bom asap akan dilemparkan Godard ke kiri dan kanan. Cuba untuk membantu sesiapa pun yang ada di depannya. Amjun jatuh. Tapi Amjun akan dibiarkan begitu saja. 4 saat, 3 saat. Matoy oh, tak akan sempat. Yuhai 3 seorang saja lagi. Malang sedikit tapi mereka ada 11 kill di tengah mereka. J9 dari tempat atas dapat 1 kill. Yuhai masih lagi tersekat di luar zon biru. Martin dah jauh dapat ke 1 knockdown. J9 mereka RRQ ada peluang yang sangat-sangat baik sekali. Tapi dia sedang diberikan tekanan daripada arah BBC. Wow, Yuhai! Oh, Yuhai! 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 Satu MVP untuk round ni saya rasa. Martin pun dia dapat, woi. Semua dia sabu. Siapa yang lalu depan dia? Hukuman Martin. Oh, rata lagi satu kali. Valdez the murder. Oh, Yuhai. 13 kill. Bukan. Untuk Yuhai saja saya rasa sekarang ni dah ada 10, Amy. Yap, 10 wow. Kill. 10 Kim. Oh, Yuhai, 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 Yuhai. Apa yang terjadi untuk Yuhai sekarang ini? 9 kill telah pun diperoleh oleh beliau saja. Walaupun dia bersorangan, dia sangat-sangat ganas. Oh, ah, dia dapat satu. Tapi tim lain tadi dia terus ratakan saja. Datang di depan muka tetap rata. Begitu sahaja pasukan yang lain duduk depan muka. Mereka tak boleh berbuat apa-apa. Team Secret, mereka melepaskan Yuhai yang baru sahaja bermain dengan sangat-sangat agresif sekarang ini. RRQ ada 3. Yuhai masih lagi bersorangan tapi adakah dia akan mampu skor-skornya dapatkan tempat yang kedua. Dan ini telah pun menunjukkan bahawa Team Secret ada peluang dengan Yuhai yang selamat. Mereka boleh sebenarnya untuk dapatkan skor-skornya top 2 ataupun top 3.
Tapi rasanya mungkin boleh dapat tempat yang kedua. Agak sedikit sukar untuk dapatkan chicken dinner sekarang ini sebab bukit yang ada dekat dalam circle tersebut telah pun dimiliki oleh Ernie. UI cuba untuk maju ke sebelah hadapan. Oh tidak. Pastikan tim Secret 8 nombor 2 skor kali. Tapi UI tidak mau berhenti. Dia terus saja maju ke hadapan. Malawi. Oh tidak dapat lagi. Wow. Dia dapat juga flick dekat situ terhadap D2E walaupun disingkirkan di tempat yang ketiga. Tapi satu tembakan yang baik ditunjukkan oleh Yuhai. Entah apa yang merasuki dia. Aku pun tak tahu. Inilah bocah ajaib yang kita nak lihat. Inilah.